Nabi SAW sendiri tidak mengajar semata-mata iman sebagai seorang rahib. Kau iman sendiri-sendiri engkau, kau zikir sendiri-sendiri kata bukit, itu yes iman. Tapi umat Muhammad, iman umat Muhammad diterjemahkan dalam perbuatan, dalam tindakan yang orang boleh nampak. Bukan saja iman itu sebagai dalaman dalam benih hati kita, tapi dia berbuah dekat zahir yang orang boleh rasa manis, dan dia berbunga, orang boleh tengok indahnya iman itu. Itu beza umat Muhammad dengan umat-umat terdahulu.